membangun ekon-ekon Habibie semenjak meninggalnya ya Habibie. Jadi saya rasa ini tanggung jawab moral saya untuk membuktikan bahwa mimpi saya, mimpi kita semua, secara khusus harapan Bapak B.J. Habibie, salah satu ikonnya adalah Rumah Sakit Dr. Asri Enon Habibie. Saya ingat sekali sewaktu awal ide ini, dia sangat terharu kalau saya membahas bersama. Karena biarpun bagaimana, dengan menyebut nama Ibu Ainun itu pasti punya nilai tersendiri di depan mata Pak Habibie. Setelah saya melayat, saya merenung dalam perjalanan, maka tadi tidak ada pilihan lain. Saya harus mencoba mengawal secara ketat agar supaya Rumah Sakit Dr. Asri Enon Habibie ini bisa segera terwujud. Alhamdulillah, saya baru saja meninjau dengan jajaran teknis saya. Sangat kelihatan sekali progres dari Rumah Sakit Dr. Asri Enon Habibie ini bersesuaian dengan ekspektasi saya. Dan insya Allah akan bersesuaian juga dengan ekspektasi dari Bapak Gubernur. Karena biarpun bagaimana, rumah sakit ini kita punya keinginan agar supaya akhir tahun itu diresmikan oleh Bapak Gubernur. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan saya berkeyakinan seolah-olah dalam peresmian itu nanti wujud sosok dari Bapak B.J. Habibie hadir. Karena kami, saya dengan Pak Gubernur pernah membahas bahwa Pak Gubernur berkeinginan sekali pada saat peresmian Bapak B.J. Habibie hadir. Saya menyampaikan kemarin ke Pak Gubernur, saya tidak surut, saya akan tetap bersemangat untuk mengoptimalisasikan pembangunan Rumah Sakit Dr. Asri Enon Habibie.